Nasib malang menimpa Wawan, 40, salah seorang pengontrak rumah di Jalan Cisalak Benda, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang musnah terbakar, Selasa, 14 Maret 2023, rumah kontrakannya selama ini dijadikan tempat menyimpan pesawat televisi. Saat kebakaran terjadi, Wawan terlambat mengetahui sehingga ketika datang ke lokasi, seluruh televisi musnah ikut terbakar, ke 200 pesawat televisi yang terbakar, selain jenis layar LED tapi ada juga yang masih layar tabung. Sebagian pesawat yang rusak masih bisa diperbaiki, Wawan mengaku kebingungan dari mana ia mendapatkan biaya pengganti pesawat televisi yang terbakar yang rata-rata milik orang lain, seperti diketahui, dua rumah kontrakan satu atap di Jalan Cisalak. Kampung Benda, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, habis dilalap api, tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun barang-barang di dalam rumah sebagian besar tak sempat terselamatkan, musnah terbakar, petugas masih menyelidiki sebab-sebab kebakaran. Sejauh ini belum diketahui. Warga pun mengetahui saat api mulai terlibat di atap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!